Pemirsa, kita memasuki kabar renang penambahan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan kebijakan mengenai status kepegawaian, yaitu larangan melakukan pengangkatan pegawai di luar status PNS dan PPPK, salah satunya penghapusan tenaga honorer mulai November 2023 mendatang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan kebijakan mengenai status kepegawaian, yaitu larangan melakukan pengangkatan pegawai di luar status PNS 1P3K, salah satunya penghapusan tenaga honorer mulai November 2023 mendatang. Sementara di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin terdapat sekitar 5.600 tenaga honorer. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahitakuni Prima TV Baisukan Jumat 10 Juni 2022 memedahkan, Dinas Pendidikan Banjarmasin merupakan salah satu SKPD yang memiliki tenaga honorer terbanyak, yaitu guru honorer yang tersebar di satuan pendidikan. Setelah itu Dinas Kesehatan Banjarmasin yang memiliki tenaga medis berstatus honorer. Ibnu Sina menegaskan, bila pemerintah kota sangat membutuhkan keberadaan tenaga honorer untuk membantu berbagai pekerjaan di masing-masing SKPD, sehingga akan diantisipasi dengan melakukan berbagai kajian diantaranya adalah outsourcing. Jadi perdebatan dan hangat sekali isunya sekarang, karena itu terkait dengan nasib, kalau untuk DPR itu ada 5.600 honorer, dan itu kalau saklek pemahamannya harus di outsourcing-kan. Nah, tapi ternyata memang ada ketentuan bahwa yang sifatnya tugas-tugas utama, tugas dasar seperti guru, kemudian tenaga medis, nah itu kan tidak bisa di outsourcing-kan. Itu harus diangkat oleh pemerintah kota dalam bentuk honorer dan tenaga kontrak atau juga P3K. Oleh karena itu nanti akan dipilah-pilah. Kita mengantisipasi saja kalau memang betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Menpan RB November ya. November 2023. Masih sekitar 1 tahun. 2023 itu wajib semua artinya honor dihapus. Berarti kita harus persiapkan diri sekarang dan kita sudah memilah. Ya, yang memang bisa di outsourcing-kan seperti office boy, cleaning service, security, nah, seperti itu harus disesuaikan. Kita ikuti ketentuan. Ibnu Sina menambahkan, berbeda dengan status cleaning service, office boy, security, dan tenaga teknis gedung masih berpeluang di pihak ketiga kan sebagai penyedia pekerja outsourcing.